Halo guys, buat kalian yang ingin memesan jasa desain atau jasa lukis, bisa kalian kunjungi di Facebook kami. Instagram kami yang sudah kami lampirkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Oke guys, sebelum video ini kami mulai, mari bangun channel ini bersama-sama dengan cara like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Tentunya sangat mendidik dan sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel YouTube Designer Banten. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi ya, yang namanya GistarCAD. Di sini aplikasinya hampir sejenis dengan AutoCAD ya, dan ini versi Android guys. Walaupun sama, pasti dia ada sedikit perbedaan ya. Apa saja perbedaannya? Bisa kalian simak video ini sampai habis guys. Oke, langsung saja kita download aplikasinya di Play Store ya. Oke, kita klik saja GistarCAD. Oke, kita searching. Nah, aplikasi yang paling atas guys, yang ini ya. Oke, buat kalian yang belum download, langsung download saja. Kebetulan saya sudah download ya, bisa langsung buka saja aplikasinya. Oke, ini tampilannya guys. Dan ini tampilan menu awalnya ya. Disarankan buat kalian langsung saja sign up guys. Masukkan alamat email kalian ya, daftarkan diri di sini ya. Jika kalian sudah mendaftar di email kalian, oke. Lalu kita langsung saja klik tambah sini ya, new project. Nah, di sini ada hampir mirip dengan AutoCAD untuk menunya ya. Oke, langsung kita perkenalkan saja untuk menu toolnya ini. Yang pertama di sini ada sketch, ada arrow, ada text, riff cloud, recording, image, leader, line, rectangle, dan ellipse. Di sini kenapa ada huruf V-nya? Karena dia mode view ya. Oke, next. Yang kedua ini ada polyline, line, circle, arch, rectangle, riff cloud, lalu ada sketch, smart pen, text, dan multi leader ya. Oke, lalu di sini ada trim, extend, offset, fillet, dan chamfer. Dan juga ada mode view di situ ya. Lalu selanjutnya ada layer list ya, ada macam-macam layer di sini. Selanjutnya ada distance, area, ID point, arch length. Lalu ada entity, angle, scale, dan result ya. Oke, selanjutnya ada aligned, linear, angular, radius, diameter, arch length, dan ini dia di mode view juga guys. Selanjutnya ada warna untuk line dan macam-macam ya. Setelah itu di sini ada find, count block, dan view tag. Kita masuk ke menu settingannya guys. Di titik tiga ini ya, kita klik titik tiga lalu ke setting. Di sini bisa kalian ubah edit mode atau view mode ya. Dan lalu ada background colornya. Lalu yang beda di sini adalah save as-nya versi berapa ya guys. Misalkan kalian ingin membuka aplikasinya di software Gistar versi PC, dan di versi PC itu versi berapa, kalian bisa tentukan. Misalkan 2010 berarti kalian harus nge-save-nya di 2007 ya, supaya bisa terbuka di sana ya. Oke. Dan ini juga bisa dibuka di AutoCAD guys katanya. Oke, nanti saya coba buatkan di versi AutoCAD PC-nya ya, bisa terbuka atau tidak. Oke, karena di AutoCAD saya itu versi 2007, saya save as di 2004 ya.
Oke, okay, next. Di sini ada font ya. Kita klik. Misalkan kalian punya downloadan font, bisa kalian masukkan di sini untuk jenis fontnya ya. Lalu setelah itu ada snap mode ya. Ini kalian tandai semua guys ya. Kalian checklist semua. Setelah itu di sini ada dimension setting ya. Kalian bisa ubah arrow-nya. Saya pilih yang arsitektur tick ya. Oke. Kita langsung klik saja oke. Lalu setelah itu ada precision. Di sini kita pilih desimal ya. Oke. Lalu kita pilih precision-nya 0,00 ya. Setelah itu kita pilih oke, cukup. Langsung kembali. Kita klik oke, kembali. Oke, selanjutnya saya ingin membuat denah rumah ya, ukuran 10 meter kali 10 meter. Tapi di sini saya ingin menggunakan satuan sentimeter ya. Berarti 1000 kali 1000. Oke, langsung kita klik rectangle. Di sini untuk height-nya kita klik 1000 ya. Oke, 1000, lalu untuk width-nya juga sama, 1000. Oke. Setelah itu kita klik line. Kita klik sembarang saja di sini ya, atau kita bisa pilih titik poinnya. Di sini udah otomatis untuk snap-nya ya. Oke, kita coba klik line lagi. Ya. Kita pilih titiknya di sini, lalu kita tarik garis 300. 350, oke. Okay. Untuk apa ini? Untuk kamar ya, guys ya. Kita tarik lagi di sini snap-nya, lalu tarik panjangnya 300. Panjangnya kita tentukan dulu di sini, oke. Okay. Panjangnya 350, kita tarik ke atas, lalu kita klik length-nya 350, oke. Okay. Klik line lagi, tentukan titiknya di sini. Lalu kita klik length-nya, kita tarik, putar ke 180 dan length 350, oke. Okay. Setelah itu kita tambahkan ruangan lagi di sini ya. 350, oke. Okay. Ukurannya 3,5, oke. Okay. Dan tarik lagi di sini 3,5 juga guys ya. Oke, jadi ruangan yang di tengah itu dia 3 meter guys ya. Oke. Lalu setelah itu kita hapus yang tengah. Kita tambahkan line di sini ya. Ukurannya 100. Tarik ke atas. Lalu klik 100 ya. Oke. Setelah itu tambahkan lagi, kita klik titik poinnya di 100 tadi, lalu klik 300. Oke. Okay. Lalu klik line lagi, kita pilih di sini tarik 200. Oke. Okay. Lalu klik line lagi, pilih di sini. Lalu kita klik 150, tarik ke atas ukuran 150. Oke. Okay. Kita pilih lagi di sini tarik 200, tarik ke belakang 200. Oke. Ini buat kamar mandi ya, guys. Lalu lain lagi kita pilih di titik yang ini. Kita tarik ya. 150. Oke. Lalu kita klik lagi di sini, kita tarik ke atas 350. Oke. Lalu kita tarik lagi di sini. 350, tarik ke belakang 350. Oke, ini buat kamar lagi guys. Dan kayaknya untuk yang belakang ini kita cek dulu ya. Jadi berapa? Kayaknya cukup sempit juga. Kita ingin menambahkan agak sedikit lebar lagi untuk area belakang rumah ini ya, area kamar ini belakangnya. Kita cek di sini ada 150. Kita tambahin lagi guys. Sebelum ditambah, kita mau potong garisnya dulu guys ya. Kita klik trim ya, kita pakai trim untuk motong garisnya.
Kita klik trim, lalu klik di sini, kita checklist oke, terpotong, lalu tambahkan line di sini. Kita tarik 150, tarik ke atas 150. Oke. Lalu klik di sini lagi, kita tarik 1000. Oke. Line lagi di sini. Lalu kita tarik 150 ke bawah. Ya, oke. Setelah itu kita klik line lagi di sini, kita klik 300. Oke. Lalu kita tarik line lagi di sini. Kita klik 650. Oke. Jika sudah seperti ini, kita klik offset ya. Lalu klik di sini, kita klik nominal 15. Kita klik di sini, oke, otomatis ya. Lalu klik di sini, di sini. Dan di sini juga. Lalu sini. Oke, ini kita buat dindingnya ya. Dindingnya tebalnya 15, guys. Ya. Kita tambahkan dulu untuk offsetnya di semua area ya, area lainnya. Oke, kita tambahkan dulu. Jika sudah, kita lakukan trim dan extend ya. Kita sesuaikan saja. Lalu kita trim di sini, dan di sini jika terdapat sulit seperti ini, ada triknya ya. Kita klik trim, lalu kita ubah quick trimnya menjadi select at guest ya. Kenapa seperti itu? Karena biar mempermudah. Kita klik di sini, itu kita klik trim dulu, lalu kita klik di sisi ini dan sini. Oke, lalu kita klik di trim lagi, kita klik di sisi ini, sisi ini, sisi ini, kita trim. Oke, jadi kita pilih select at guest ini supaya bisa semuanya langsung otomatis terpotong ya guys ya. Jadi enaknya kita klik trim, terus select add guest. Bisa juga kalian blok guys ya semuanya. Jadi kalian tinggal trim, 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 trim di setiap sisinya yang ingin kalian buang dan atau kita potong ya. Oke, kita trim semuanya dulu, garis-garis yang berlebihan yang tidak kita perlukan ya. Oke. Oke, sampai di sini buat kalian yang belum like, share, and subscribe. Ayo guys, kita subscribe dulu ya supaya saya semakin semangat untuk membuat video selanjutnya. Oke, kita lanjut. Di video selanjutnya akan saya coba denah ini saya ekspor ke AutoCAD versi PC ya. Saya akan lanjutkan karena di sini tidak ada hatch ya untuk ngeblok si dindingnya. Nanti akan saya lanjutkan ya untuk denah ini di AutoCAD versi PC ya guys ya, seperti dimension, terus etiket, lalu furnitur-furnitur lainnya akan saya tambahkan di AutoCAD versi PC ya. Oke guys, saya rasa untuk video kali ini sudah cukup. Jika ada kekurangan dari kata maupun pembawaan, mohon dimaafkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My inspiration for the world in the future. Salam designer.